Hi guys, selamat pagi. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau kemana sih, Abang Ganteng? Thailand. Thailand ke Krabi namanya, Bang. Jadi kita mau berangkat dari rumah jam 4, guys. Kayaknya ini sekarang udah lewat dari jam 4 sih. Ini udah jam 4:30. Siapa namanya? Ini saking sering jarang kesini. Siapa bang? Itu? Nggak tahu. Kita bang. Bom. Itu? Di luar. Tadi. Hai cantik. Are you ready? Ini buku untuk belajar di sana. Kita berapa hari di Thailand, Dek? Wow. Oh. Baru pasang? Iya. Semalam apa tadi pagi? Tadi. Oh, tadi malam. Oh my god. So pretty. Let's go. Yuk, sayang. Ini buku taruh di belakang ya? Krok. Nih barang-barang kita. Wow. Udah. Tas apa ya? Di belakang, di tengah. Ini buku. Ini persediaan pop mie. Ini apa nih? Oh, snack. Pop mie. Ini air panas. Kalau mau pop nih guys. 5 hour. Dingin banget tuh. 5 hour sampai. Sampai apa? Border. Border. Tapi udah berumur deh. Aduh, ijit macet guys, macet. Gini, pukul. Wow, kayak gitu. Rusak. Ya, kuku dede, tapi kuku princess rusak. Ini kemarin kamu gimana ujian taekwondo? Iya. Di? Yang benar kamu. Karena ada musik, jadi aku dubbing aja ya guys. Nah ini kira-kira jam 7-an apa? Siranya mau makan pop mie katanya. Nah makanya aku beli pop mie itu biar kalau lagi lapar terus macet gitu loh. Jadi kan bisa ya biar nggak masuk angin anak-anak. Nah ini kita lagi jalan. Ini udah sampai Ipoh. Nah tadi tuh lumayan macet loh guys. Dari jalan ke Ipohnya itu tadi lumayan macet lah. Hai guys, kita udah lagi di pom bensin, lagi istirahat. Saya lagi cuci muka, Eka lagi mau makan lemper. Lemper yang dikasih sama Mbak Dian. Terus Purbaya lapar pengen makan popmi. Si Dede sama Abang, Abang belum ya sayang, Abang mau buah aja sayang. Mana si cantik, mana princess mami, jagoan mami, ini princess mami. Lagi makan? Popmi. Pop mie. Abang gak mau pop mie say? Enggak, oke. Mami ambil buah ya. Ma, aku mau tunjukin ini. Jadi guys, nanti aku bakal buat video terpisah khusus gimana naik mobil dari Malaysia ke Thailand. Jadi maksudnya khusus itu tuh yang fokus gitu loh sama itu aja. Jadi bagi yang mau tahu tuh nonton itu aja, gak usah ini. Kalau ini kan adalah gue pom bensin lah, kemana lah, gitu-gitu lah guys. Biar lebih ini aja orang kalau mau ke Thailand, dari Malaysia ke Thailand. Next video, abis ini. Oh my god. Lemper. Say, udah. Suara tuh. Kok kaget mami? Kayak suara apa bang? Monster? Ya bang?
ini dalamnya ayam tempera. Si abang maunya buah. Abang suka banget salak. Pak Supir. Pak Supir lapar guys. Mami bekas dede. Lapar guys. Lapar guys. Mami bekas dede yo. Karena Mami kenyang. Dede abis loh, udah itu pi. Tadi kan keras tuh mie-nya. Udah banyak kali. Udah. Lumayan lah. Bakalan kita jeruk, terus grip, rambutan, jeruk, terus ini jeruk nih. Ada lagi bawahnya si rambutan. Salak tuh guys, salak sama manggis. Manggis deh, manggis. Enak ya bang salaknya? Kalau dede grip, dia ngemil grip. Kalau mami jeruk. Jeruknya super manis. Udah dicokit. Kita udah sampai mana sayang? Udah sampai Penang. Penang. Ini tol terakhir apa gimana sih menurut lo? Penang. Oke, yang dari Kuala Lumpur baru bayar sekarang. Iya, dari Kuala Lumpur tadi bayar 2,5 ringgit. Terus ini keluarnya kan? Ya 27 ringgit tapi. Masa? Coba. Kita lihat berapa guys. 35. Oh, blur gitu ya? Apa sih? Gue videoin ke situ, ke layarnya tuh blur gitu, kacak-kacak gitu. 35 ya? Dari Kuala Lumpur ke sini? Yes, ke Penang. Penang. Berapa kilo ya? Kita mau ke Bukit Kayu Hitam. Gerik. Akhirnya abang kelaparan juga guys. Dia akhirnya makan pop mie juga. Tinggal 19 menit lagi kita mau ambil asuransi ini ya sayang ya. Asuransi mobil. 19 menit lagi. Jadi kayak temen itu banyak banget insuran-insuran di pinggir jalan. Nah ini kayak gini loh, insuran Thailand, insuran Thailand. Iya bener ya Pi? Oh. Iya bener. Harga bervariasi. Harga bervariasi. Jadi nanti kita bakal ceritain pengalaman kita aja. Jadi guys, kita mau ambil insuran mobil yang kemarin Sekti udah kasih data-datanya ke orangnya gitu. Nanti kita buat video sendiri, detail kita apa aja yang perlu disiapin untuk buat jalan dari naik mobil dari Malaysia ke Thailand, oke? Okay? Dia agak ini ya, banyak gitu. Maksudnya enggak banyak sih. Tapi ya, maksudnya kalau sendiri tuh lebih kayaknya lebih ini aja gitu ya enggak sih, Bi? Lebih cepat dimengerti gitu loh kalau orang mau ke Thailand, oh gini gitu loh. Ya enggak sih, step by step-nya apa yang mesti disiapin gitu-gitu, ya enggak? Betul enggak? Berapa gitu. Betul. Oke guys, kita udah ngambil asuransi mobil. Sekarang kita mau nyebrang. Yeay.
excited karena kita bakal nyebrang Thailand. Kita pernah ke Thailand sekali dulu, tapi anak-anak masih kecil. Terus itu pun naik pesawat dari Indonesia ke Bangkok ya, Pia. Berapa hari ya kita di sana? Nah, tapi dramanya si abang diare. Nah, itu gimana, Pia? Ada dua ya? Ada tiga lembar? Oke, nanti kita jelasin detailnya di next video. Wow guys, jadi dia ngantri lumayan panjang ya Pi antriannya ya. Antrian Malaysia dulu baru Thailand kayaknya ya, kita juga nggak tahu. 20 menit. Wow, lumayan panjang say. Panjang loh ini. Cepi. Wah, lumayan ini guys, lumayan encok. Ini super panas loh di luar. Nah, yang kosong itu yang dari Thailand ke Malaysia. Nah, kayaknya nggak terlalu rame ya yang ke Thailand ke Malaysianya. Yang rame itu Malaysia Thailand. Nah, ini tempat kita sekarang ini. Wow, wow, wow. Kalau bisa dihitung 3 jaman kita habis di sini untuk nyebrang. Lumayan lama nunggu pemeriksaannya. Ya ampun. Udah berapa lama sayang kita nunggu sayang? 1 jam kali ya. Masa sih? Ya, 1 jam kurang lah. Ya belum lah. Tapi kayaknya ya lebih nih. Karena masih rame sayang, masih banyak. Masih panjang kan nih, masih panjang tuh. Wow, iya Bi itu. Ya, beginilah ya saking lamanya. Jadi namanya juga kita udah pada jompo ya guys ya. Makanya ini kita pijit-pijitan. Si Sekti minta dipijit, namanya juga Pak Supir biar dia tetap semangat untuk nyupir. 2000 years later. Alhamdulillah guys, kita udah selesai pemeriksaan immigration Malaysia. Terus sekarang mau immigration Thailand kayaknya nih. Kita lagi ngikutin orang kemana arahnya. Kok nggak ada ya bro? Apa tuh? Jangan-jangan kita harus kesana tadi ya? Hah? Pipis bayar 5 baht lah. Gue nggak ada duit say. Duit disekti semua. Apa? Mami ada duit ringgit. Batnya di papi. Nanti ya. Mau beli buah anak-anak say. Bah? Iya, batnya ada di papi. Bat. Yuk kita cari papi dulu yuk. Enak juga nih beli buahnya. Abang mau lihat apa? Bat kayak bro. Ini duitnya tuh, 20 bat ini bang. Ayo kita beli. Ayo abang pengen. Abang pengen hal satu. Abang gak mau. Dah, ayo. Anak satu lagi ya. Aku mau buahnya kecil. Dia ada buka 5 kupang nih. 5 kupang itu apa? Mas Uni ya? Boleh, 5 kupang. Ayo, eh bang, mungkin karena di sini masih dekat Malaysia ya, jadi kartu Eke masih bisa nyala loh. Masih bisa loh nelfon Rizky pakai handphone mami ya kan, Dek? Belanja pertama kita beli jambu. Jambu 40 baht. Tapi Dede nggak suka, karena kepedesan. Mami mau ke toilet dulu. Aduh, jadi kita lagi nunggu Sekti lagi custom di clear car juga. Aduh, car di clear ya. Ya begitu guys. Aduh, Maya mau ke toilet dulu. Yes. Kenapa udah ada? Ributnya. Papi, handphone abang mana? Coba cari bang. Coba cari dulu bang. Tadi Sekti udah masuk guys, sudah selesai. Rupanya katanya dia nggak dicap, tengah sih cap tanggal gitu. Kalau kita tadi kan drop,
off ya kan di depan. Terus kita bertiga cap. Nah, Sekti declare ke mobil. Nah, kita pikir dicap kan tadi, rupanya enggak dicap juga. Makanya dia turun lagi nanya lagi. Kenapa dia paspor yang enggak dicap? Gitu. Ya, tunggu saja, guys. Tunggu lagi di mobil. Tunggu lagi. Sekarang sudah jam 3:30. Kita antri dari jam berapa lah, nanti aku cek. 3:30. Aku baru ngeh loh, rupanya Thailand sama Malaysia beda sejam ya. Duluan Malaysia. Berarti di sini itu masih 2:30. Guys. Beda sejam. Di jam aku 3:30. Rupanya di sini 3:30 di handphone. Berarti kan dia update jam Thailand ya. Ya enggak? Iya. Iya, betul. Mana tunjukin gambar Dede? Gambar apa? Gambar abang. Yang tadi itu loh. Ini abang ke cewek. Oh my god, so pretty. Look, blush on-nya pink banget, oranye ya, Dek. Tangan ini tangan abang. Aduh. Kenapa? Salah tadi gagalinnya. Apa yang tadi salah? Nah, bener kan, sekarang udah di stem tuh. Nah, kenapa papi tadi salah? Jadi papi minta stem kemana lah? Balik lagi, harusnya kan orangnya tadi ngarahin, ingat gak waktu gua turunin lu? Itu lainnya salah bro. Harusnya lain yang ngantri sebelah kiri. Pas kok gak ada yang ngasih mobil gua ya? Gitu, untungnya boleh tadi nyelip. Bang, saya belum ada stem passport. Wow, you should go to that lane, dia bilang kan. Ah, terus akhirnya? Oke lah. Ayo boleh, mau. Oh my god. Terus yang tadi papi declare itu dia nyari dong stem mana gitu. Nah, dia enggak bilang makanya. Gua lihat orang kok pada ada stemnya, kok paspor gua belum ada stem. Ntar gua enggak bisa pulang dong kalau enggak ada stem, bro. Dia enggak tahu gua masuk kapan kan. Iya. Gua udah mikir kira-kira sih. Tapi kan papi bisa lihat mami kali. Ya, tapi repot ya. Iya. Aduh, untung lo balik lagi, say. Dan okay. Dia nggak, yang waktu gue custom itu nggak ada yang ngasih tahu lo kok ini belum di stamp gitu kan. Aduh, untung gue ngeh ya bro, tewas sudah. Jelas ya? Jelas. Kita ke mana, say? Jadi pelajaran ya. Pelajaran. Nggak, tadi Ivan nggak ada yang ngarahin tau nggak sih lo? Nggak ada yang ngarahin. Lo juga nggak ada yang ngarahin. Kata gue kesel. Kira, makan dulu. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak udah kita sendiri yang jalan ya gak sih? Gak ada yang ngerti ya, ini gak mau ada kemana, mau kemana. Kemana gitu. Gak sih, not bad juga sih. Cuman maksudnya kita gak tahu aja. Iya benar. Gak, tadi mami juga ngeliat waktu lain lo, kok lo lain sepi? Oh, so kok lo bukan lain yang kiri, yang pada rame gitu? Iya. Nah tapi ya udahlah, gue pikir lo bakal gabung juga sama aja gitu. Ngerti gak sih lo? Dan nggak ada yang waktu gue kan harusnya dari situ baru ke custom itu kan. Iya. Kagak ada yang ngasih tahu bro. Paspor gue blok. Oke lah. Yang penting kan udah saya. Yang penting nggak. Oke. Pelajaran ya. Lain salah lain. Salah lane. Salah lane. Oh my god. Antrian kita nanti pulang guys. Oh my god. Panjang bi. Tapi ini kan lori ya. Gimana mobil? Mana mobil? Gak ada mobil, saya gak ini khusus lori. Mobil ada lagi kali, Pi. Oh my god, panjang. Jadi ini panjang, yang agak panjang. Ini ya, sayangnya agak membingungkan kalau baru pertama kali. Iya benar. Gak marah-marah amat sih, cuma agak salah ya. Ini salah doang, tapi kalau gak salah mah gak bingung lo kan. Iya benar. Ya kan? Tunggu. Ini. Gak lah. Ke Thailand ya, cepetan Malaysia. Nah, ini jam 3 kan, di Malaysia masih udah jam 4. Jadi mundur sih. Ya. Thailand. Ada lotus di Thailand. Macet kayak apa ya, lagi ramai. Ini siapa ini? Gubernurnya kali ya? Raja bro. Apa? Raja. Itu Raja Thailand. Oke guys, segitu aja nih kayaknya video kita jalan nyampe ke Thailand. Jadi nih, ke
kita nyampe hotel jam 9 gitu. Ini kita melewati kayak banyak hutan gitu nyampe Krabinya. Krabi kan namanya sayang ya. Oke, sampai jumpa di hotel. Terus thank you for watching. Bye bye dah. Bye.